di iup tuh bapak tuh. Dapat di iup tapi. Layak tuh. Nah, mana sini? Murah meriah, benar-benar murah meriah pak. Jadi ini namanya nasi minyak ya. Ada telur, acar, bubuk. Ini sudah habis. Kita tanya yuk nasi gemuk sama nasi minyak tuh apa sih ya? Ini banyak belum tahu. Rasanya asri ya. Tuh guys, masih dalam garam hutan tuh. Selamat pagi guys. Hari ini kita habis olahraga ya, dan waktunya untuk istirahat dulu. Dan kebetulan kita mau sarapan ya. Di sini sarapannya ada dua macam, yang disebut menunya nasi gemuk dan nasi minyak. Yuk kita lihat apa sih nasi gemuk, nasi minyak dimakan oleh konsumsi orang-orang Palembang ya. Yuk mari guys. Jadi guys, tempat biasa langganan sarapan kita ya, ada nasi uduk. Orang Jakarta bilang nasi uduk, tapi di sini nasi gemuk. Sambal acar lah gitu. Nanti kita coba ya. Pak Kulit 9 makanannya berapa? Tempatnya juga enak guys. Ini ada hutan nih tuh. Jadi sarapannya di pinggir jalan, namun lingkungannya asri ya. Tuh guys, masih dalam garam hutan tuh. Tunggu aja guys ya, masih ada pembeli nih. Ini guys, mana nih? Tumis. Ini guys, cukup sederhana ya, banyak pilihan. Ada bakwan, tahu ini enak semua nih. Tahu goreng. Kemudian ada seperti ada apa nih? Ya, ini kita udah siap nih. Ini namanya nasi minyak ya. Ada telur, acar, kerupuk. Oke, sekarang kita makan dulu. Mas, ini mana tetangga ini? 11 bulan. Nah, dari sana deh, dari sana. Kita mulai makan nih. Lihat. Acarnya enak bu. Apa? Sambal acarnya enak. Iya. Ada sambal acar. Nambah sambal tumis. Acarnya masih ada. Oh. Heru ya. Ya besi. Nah, minta dikit lah kalau dia ada tanya. Nah, bapak tuh minta dulu. Iya, nganggur ya tak? Apa dibuang? Iya, ya, buka gua balik dia lah malak makan. Iya. Sini bu, sini bu. Acar ya. Acarnya sini. Iya, bagus. Paling banyak. Iya, dia lah malak. Iya, bosan. Sama acar bu, enak. Wah, enak. Iya, dia. Pas nasinya habis ya? Habis nasinya. Dem. Teman nasinya lagi dah om. Dah cukup cukup. Acar enak ya. Lagi. Cukup. Ada cukup. Tinggal nasi uduk deh. Nasi uduk kan tak pakai acar.
sampai diiup tuh bapak tuh. Sampai diiup tapi. Layak tuh. Jadi di sini segala usia ya guys. Sarapan ini di sini biasa setiap pagi lari, olahraga atau yang mampir lewat kalau menikmati sarapan di sini. Murah meriah, benar-benar murah meriah pak. Jadi rekan-rekan semua yang tinggal di daerah 10.000 tahan sampai sore. Oh. Yang tinggal di Sudah Kanyon. Iya, iya. Iya. Jadi lah, pagi itu yang siap. Guys, ada pelanggan lagi guys. Ini apa ini? Itu tahu. Berapa itu? Seri. Ini 5.000. 5.000. Guys, tinggal satu sendok terakhir. Yang tadi sudah habis. Ini sisanya nih guys. Guys, ini sudah habis. Kita tanya yuk, nasi gemuk sama nasi minyak itu apa sih ya? Mungkin banyak belum tahu. Tanya sama ibu yuk. Itu pakai santan kelapa. Tuh, dengar tuh. Kalau nasi minyak pakai minyak samin sama susu. Oh, itu bedanya ya? Iya. Kalau nasi gemuk pakai santan. Itu dia pakai santan guys. Sama kayak nasi uduk di Jakarta itu. Iya. Kalau nasi minyak pakai minyak samin. Samin sama susu. Iya. Oh, sama susu ya? Iya. Tuh, beda. Sambalnya bisa sambal acar. Itu sambal ya. Acar enak. Sambal acar ada, sambal nanas ada. Oh, sambal nanas ya? Iya, cuma acar, tadi kita ya, belum ada, tapi enak. Kalau oh, lontong bu, biasa bu ya? Biasa, lontong sayur. Biasa lontong sayur. Kalau pagi jam berapa bu? Mulai buka bu? Setengah 6. Oh, mulai setengah 6? Iya. Sampai jam siang ya? Sampai jam 10 ya, siang. Jam 10 siang. Udah lama sini Pak ya? 3 tahun lebih. Udah 3 tahun ya? Ya kalau warga sini, kalau mampir sini lah silakan ya pagi-pagi. Mulai setengah 6, paling pagi. Ya guys, kelihatannya sudah selesai ya. Kita sarapan. Menikmati nasi gemuk tadi. Maaf, nasi minyak. Nah, tadi dijelaskan kalau nasi gemuk itu seperti nasi uduk di Jakarta ya dengan santan. Kalau nasi minyak di sini ibu bilang tadi dibuat dengan minyak samin dan susu. Jadi saya rasa kita akhiri sampai di sini ya guys mengenai sarapan pagi nasi uduk, nasi minyak, nasi gemuk dan ala kadarnya gorengan. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan.